Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial untuk pergi ngopi di malam ini. Aku mau bikin makeup yang super simple banget, tapi tetap eye catching, tetap instagramable, tetap ya kalau untuk di snapgram itu masih terlihat layak gitu ya guys ya. Stay tuned. One step. Oke guys, sekarang aku udah pakai soft lens dan selanjutnya aku mau pakai lipstick dulu. Pucat. Oke, nah sekarang udah agak lumayan ya, ada nyawanya gitu guys. Bibirnya. Sekarang aku mau coba pakai teknik yang lain. Jadi sebelum pakai alis, aku mau pakai ini dulu. Pakai BB cream. Gak tahu sih jatuhnya bakal bagus apa enggak, tapi bener-bener penasaran banget kalau udah pakai BB cream apakah gue bisa pakai alis atau enggak. Yes. Nah, guys, udah pakai BB cream, sekarang aku mau pakai eyeliner dulu. Udah pakai eyeliner, gue mau pakai blush on dulu. Nah, sekarang aku mau pakai blush on ini dari Shopee Paris. Gak usah banyak-banyak. Biar terlihat ada sarinya gitu guys. Nah, setelah ini selesai, aku mau coba, tapi lucu juga ya, botak. Dengar kan langsung hidup kan, gila gak sih kekuatan alis. Itu sebenarnya bukan nggak ada alisnya, tapi emang alis itu botak gitu loh. Tuh bulunya tuh tipis banget. Kuat kan, tapi biar nggak kelihatan pucat mau aku tambahin lipstik. Aku mau tambahin lipstik dulu. Dan selesai makeupnya. Ini tuh makeup so simple banget. Ini buat aku bikin makeup ini untuk pergi ngopi.